Nagita Slavina selalu menjadi sorotan berkat gaya busananya. Istri Sultan Andara ini tak segan merogoh kocek dalam-dalam untuk sepotong baju. Contohnya pada beberapa dress yang ia pakai di rumah. Saking santainya, banyak netizen mengira dress yang dipakai Nagita Slavina adalah dress biasa. Tapi tentunya pemikiran netizen itu langsung berubah setelah mengetahui harganya. Berikut beberapa dress Nagita Slavina yang sempat dikira duster. Yang pertama, dress full motif dari Oysho. Belum lama ini, Nagita Slavina tampak mengenakan dress full motif saat menghabiskan waktu bersama Ryanza di kamar. Meski terlihat seperti duster, nyatanya Nagita sedang memakai dress dari merek Oysho, retail pakaian asal Spanyol. Di momen itu, Nagita memakai koleksi Oysho printed 100% cotton tunic dress yang dibanderol Rp859.000. Yang kedua, dress dari Bian. Baju yang terlihat seperti duster ini tampak simpel dengan motif abstrak. Tapi setelah ditelusuri, ternyata Nagita sedang memakai dress keluaran merek ternama di Indonesia, Bian. Diketahui dress ini merupakan koleksi panel graphic print dress dari Bian. Tak tanggung-tanggung melansir dari Instagram @fanpagenagitaslavina, harga dress tersebut dibanderol 44,2 juta. Yang ketiga ada Shayna dress dari Bahagia. Dress ini memiliki dasar warna biru dengan motif terang dan bunga-bunga cantik. Meski banyak yang menduganya adalah duster, nyatanya Nagita sedang memakai koleksi Shayna dress in blue terong dari brand lokal Bahagia. Harga sepotong dress ini juga cukup membuat netizen kaget karena menyentuh angka lebih dari 3,7 juta.